Dan pemirsa untuk membahas terkait dengan ricu pengosongan rumah dinas di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Di studio kami sudah hadir Ibu Tati Cep Endang yang merupakan warga Tanah Kusir yang sekaligus Ketua RW 8. ya Dan kemudian ada Pak Samsu M. Karim selaku pengacara ataupun kuah hukum dari warga yang rumahnya tadi pagi dieksekusi ataupun dikosongkan. Saya mulai ke uh, Samsu, Pak Samsu lebih Pak Samsu, ini proses hukum masih berjalan sebetulnya ya Proses hukum masih berjalan ya, Namun apa sebetulnya yang e, membuat warga Tidak mau bernegosiasi dengan baik-baik Hingga pada akhirnya ada kericuhan seperti itu Dan pembakar aksi bakar-bakar ban -bakar ini Iya Sebelumnya gini kan Ketika proses hukum ini berjalan mm -hmm. Di tingkat pengadilan pertama Di pengadilan negeri Jakarta Timur mm -hmm. Kita oleh Majelis Hakim kan Sudah diberikan hak untuk e, Para pihak untuk berdamai kan gitu mm -hmm. kita juga sudah memberikan uh, apa namanya opsi-opsi uh, uh, nah, cuma selama perdamaian 40 hari mm -hmm. yang dibuka oleh pengadilan dan uh, di sana juga ditunjuk uh, hakim mediatornya justru dari pihak pihak TNI yang tidak mau bernegosiasi dengan kita tidak gitu. tidak mengikuti kesepakatan itu maksud anda iya tidak tidak mau aja nah, mm -hmm. jadi apa yang kita usulkan untuk bernegosiasi dengan pihak TNI sebelum memasuki pokok perkara, hmm. tni uh, uh, tidak 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 mengindahkan. tidak mengindahkan itu. Ya bagaimanapun sebetulnya memang ada aturan ya, ya. aturannya uh, kekuatan hukum yang mereka pegang adalah karena uh, pengadilan sebetulnya yang sudah memutuskan betul. untuk kemudian ya, betul. bisa dieksekusi mengosongkan rumah itu meskipun ya. pada akhirnya ada langkah banding yang uh, ya. diambil oleh uh, pihak uh, warga. pihak warga dalam ya. hal ini yang menjadi pertanyaan saya uh, mengapa kemudian blokade itu dilakukan apakah ini memang diinisiasi oleh warga setempat atau seperti apa? Tidak, jadi kalaupun memang ada ada blokade kan hmm. memang satu satu ada putusan pengadilan hmm. kan? di dalam putusan pengadilan ini kan uh, gugatan kita ini gugatan warga ini tidak diterima. Betul. Kan begitu. Hmm. Nah dengan gugatan No atau gugatan tidak diterima ini maka uh, apa namanya secara yuridis formal secara yuridis bahwa warga uh, bukan di pihak yang kalah gitulah bahkan justru melalui putusan ini bisa diberikan kesempatan untuk kita melakukan uh, gugat ulang hmm. untuk memberi gugatan apa yang belum sempurna hmm. nah kami tidak melakukan untuk mengajukan gugatan baru hmm. ya kan tapi kami melakukan banding gitu okay. ke pengadilan tinggi okay. mm -hmm. nah, kalaupun hari ini ada blokade blokade itu warga tahu. hanya mempertahankan haknya dia okay. Untuk menghalau bahwa ini masih proses hukum loh, hmm. gitu loh. Oke, saya ke Bu Tati. Ya. Ibu Tati, apakah rumah Anda salah satu dari rumah yang akan dieksekusi hari ini? Tidak, tidak. Tidak. Anda hanya sebagai ketua RW. ketua RW. Ketua RW. Berarti Anda datang ini dan menyampaikan aspirasi warga Anda. Betul, betul. Baik. Uh, dari aspirasi yang disampaikan oleh warga Anda, apa yang disampaikan kepada Anda? Apa, bagaimana, apa harapan mereka sebetulnya? Harapan mereka masih tetap proses hukum itu dijalankan mas mm -hmm. kita kan udah dari awal-awal bahwa proses hukum ini yang akan kita pegang apapun bentuknya apapun hasilnya karena kita masuk ranah hukum hukum itulah yang akan kita taati mm -hmm. itu mas jadi e, selama ini kami sidang sudah satu tahun mm -hmm. di Jakarta Timur mm -hmm. dan sekarang mau banding maksud kami kalau memang pun kami dieksekusi kan mungkin dari pengadilan mm -hmm. Bukan da langsung dari KAM dengan tidak diberi lebih dulu. Tidak ada pemberitahuan lebih ada. dulu? Tidak ada. Tidak ada Baik. sama sekali. Kan disampaikan sudah ada sosialisasi SP1, SP2, oh, sampai itu SP3. itu pun yang lalu. Sudah disampaikan? Iya. Baik. Apakah itu sudah diterima warga sebetulnya? Betul. betul. Makanya kami menggugat karena ada SP1, SP2, SP3 itu. Mm -hmm. Baru kami menggugat. Karena merasa kami di sana sebagai warga yang betul-betul kami itu ada hak. Mas. Punya hak? Iya. Baik. Kan eksekusi ini kan... Bisa dilakukan sebetulnya, apabila rumah itu disalahfungsikan, sebetulnya itu Enggak, Bu, mas. bahwa rumah itu ditinggali oleh prajurit, kemudian itu dikontrakkan ke pihak lain yang ibu tahu selaku warga. Siapa saja penduduk atau warga di sana? Apakah memang punya hak untuk di rumah itu? Iya, ya. kami di sana kebanyakan anak-anak pejuang, Mas, hmm. anak purnawirawan, dan sudah sampai cucu-cucunya yang dianggap orang luar itu cucuk barangkali, bukan anak. Kami di sana yang tadi yang kena, ya anak-anak betul-betul pejuang, Mas. Yang dari pertama ujung sini, yang di depan itu kan kami itu hanya ada 15 rumah yang besar. Yang di ujung, yang diambil ini, ujung ini dengan nama Trio Gobto. Hmm. Nah itu putranya Pak R.M. Jabadun, hmm. masih keponakannya Kang Jeng Tuhunan di hmm. Jogja. Beliau itu adalah uh, pencetus ide Praskibraka, Mas masa tidak ada sama sekali dari pemerintah ini untuk terasa terima kasih kepada beliau begitu hanya untuk ditinggali anaknya aja kok nggak boleh lantas yang dari sini itu ujungnya sama juga pejuang angkatan 45 bapak pak waridan bapak War, waridan ini mungkin kalau masih dulu itu beliau kalau tidak meninggal secepat itu mungkin jen pertama lah di kodam hmm. itu itu anak-anak yang itu yang tadi yang paling duluan diambil. Orang yang lain memang yatim-yatim. Sama-sama. Berarti sudah puluhan juga. tahun tinggi itu? Kami udah 54 tahun. Mas. 50 tahun. Iya. Dengan dieksekusinya tadi yang 10 rumah hari ini, iya. kabarnya membuat tenda di sana atau memang seluruhnya membuat tenda atau sudah Enggak, pindah? Mas. E, kami itu kan ada pos. Hmm. Ada pos-pos penjagaan. Kan sekarang dengan adanya akan pemilu itu kan harus ada pos-pos juga di RT-RT. Hmm. Kami bikin di setiap RT ada pos uh, pedaan lah hmm. untuk malam ya takut ada maling lah ada apa kita itu antisipasi ya. Nah tapi kemarin sesudah ada tidak ada pemberitahuan mas hanya hmm. dari seseorang di pesjid Pondok Indah hmm. katanya kami hari Rabu akan ada uh, apel TN, 1000 TNI. Kami kan yang dikasih kaget takut karena dulu nggak 25 situ juga sudah kami dapat nggak dapat surat, dapat bocoran surat mas, itu juga itunya tapi tidak jadi waktu itu dikembali, ditarik mundur lagi, hmm. tidak jadi dijadinya hari ini kami betul-betul tidak tahu. Oke, okay. uh, saya kembali ke Pak Samsu ya. <tuh>. Pak Samsu kasus ini di <tuh>. uh, proses ya, ya saat ya. ini so, sampai ini. sejauh mana? Kita bingsan. banding, ya? sudah proses banding. Iya, dalam dalam proses banding itu kapan kira-kira putusannya dari dari gugatan pendaftaran gugatan hmm. banding? Oh, dari banding ini ya, mungkin bisa. bisa setahun atau bisa dua tahun atau hmm. bisa lebih dari itu. kan belum ada putusan kan, ya? okay. Jadi belum ada, ada putusan ada menilai banding. Belum ada keputusan yang inkrah begitu? Belum nah, ada tetap. keputusan yang inkrah. Nah, terlebih hmm. lagi bahwa ini dalam proses hukum maka siogianya. TNI dalam negara kodam jaya oh. tidak boleh melakukan uh, apa namanya pengosongan sesenang Artinya ini Kenapa kan Kenapa Anda sebutkan sesenang-senang? Apa kesenangan yang uh, terjadi? Yang yang terjadi artinya kan ini mereka tahu bahwa ini sedang lagi proses hukum. Okay. Negara ini kan negara hukum kan ya. begitu. bukankah sosialisasi kemudian SP1, SP2, SP3 itu sesuai dengan prosedur administrasi hukum yang dijalankan? Ya itu kan versinya mereka. Versinya hmm. mereka kan gitu. Ya kan? versi dari pihak Kodam di satu pihak nah, dengan dasar itu uh, SP1, SP2, maka hmm. warga perumahan tanah kusir RW8 Kebayoran lama hmm. mengajukan gugatan. Betul, dasarnya SP1, SP2, SP3, hmm. kan begitu, ya kan? Nah, kita menolak, warga menolak, maka dari 300 kurang lebih 320 warga hmm. perumahan tanah kusir Kebayoran lama yang menghuni kurang lebih di atas tanah 65 hektar yang tadi 135 hektar sekian kan gitu bahkan warga di situ ada sebagian yang sudah juga bersertifikat dan itu pun sudah kita kita ajukan sebagai bukti pengadilan makanya menolak untuk dikosongkan begitu saja sertifikat apa yang dikantongi oleh warga itu sertifikat takmil takmil hak saya kebun dari yang 320 ini ada 13 yang kena sp kan gitu. Mereka memang belum melakukan proses hak kepemilikan. Total sebetulnya berapa rumah yang akan dieksekusi? Simang sih, ada yang menyatakan 30 rumah yang bakal dieksekusi yang hari ini tahap pertamanya kemudian akan dilakukan pada tahap berikutnya atau sebetulnya dalam apa surat peringatan yang sedang disampaikan itu ada total berapa banyak rumah yang akan dieksekusi? Tidak disebutkan. Tidak Jadi, disebutkan. Di, dalam SP1, SP2 yang SP3 yang menjadi dasar gugatan pertama. Hmm. Per April 2017 uh -huh. itu 13. Di dalam SP itu, 17. ya di eh, apa di dalam SP itu tidak di ini kan cuma terbatas kepada yang yang 17 orang ini. 17 rumah. Kan? 17 hmm. rumah. 17 rumah. Iya. Baik 17 rumah berarti 10 di antara yang hari ini. Hari ini. Tuh, Dan, yang sedang proses hukum hmm, banding ya. Sisanya belum tahu waktunya. Belum apa -apa. tahu waktunya Belum, tahu. belum waktu. yang menjadi 30 itu baru sekarang mas kita kita juga nggak dengar. Ya. yang menjadi satu keanehan kan uh, buat para warga bahwa ini juga sedang dilakukan proses hmm. Hmm. proses hukum ya kan? Hmm. Kemudian warga hari ini pun tidak ada uh, uh, dari pihak PNI uh, Sekio Kodam Jaya. Uh, beliau sebagai ketua RW kan ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah warga. dari dagri kan hmm. gitu. Tidak ada surat perintah uh, yang ditunjukkan kepada kepada warga ini yang membuat kemudian warga kecewa, marah, menangis dan marah gitu loh. Kenapa TNI tidak tidak menjadi taat hukum gitu? Baik, kita lanjutkan sesaat lagi uh, Pak Samsu dan juga Bu Tati. Sesaat lagi pemirsa nanti akan hadir Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Kristome dalam perbincangan kita. Tetaplah bersama kami.